kenapa kamu manis bener? Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu manis bener, aku baper. Kamu seger kayak agar, 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 agar seger, agar seger, agar, agar seger, agar seger, agar, agar seger. Buat kalian yang pengen top up, aku punya rekomendasi website top up termurah, cuy. Yaitu yuanshop.id. Di sini aku bakalan tutor gimana cara top up yang pastinya aman, cepat, murah, dan terpercaya, cuy. Ini tampilan awalnya bakalan kayak gini karena kita mau top up Free Fire, kita pencet untuk Garena Free Fire. Terus lalu di sini kita beli untuk membership bulanan kali ya, biar lebih hemat kita membership bulanan aja. Terus di sini untuk user ID. Nah, ini kita isiin dari profil kita ya. Ini kayak gini. Kita isi aja. Oke, setelah itu kita pencet untuk metode pembayarannya. Nah, di sini aku pilih untuk e-money QRIS saja ya, biar cepet. Oke, dan tampilan selanjutnya bakalan kayak gini, coy. Nah, kita bayar ya, detail pembelian sukses, cuy. Anjay. Langsung masuk untuk membershipnya. Jadi scan, langsung masuk saat itu juga. Wih, menarik ya nih. Tanpa ribet login, tanpa ribet ngapa-ngapain, langsung masuk, cuy, untuk membership yang aku pesan barusan ya, membership bulanannya nih. Dar, masuk ya, masuk. Cepet banget, cuy, fast respon tentunya. Jadi buat kalian yang mau top up, langsung aja pergi ke deskripsi yuanshop.id. Aman, murah, dan terpercaya tentunya, guys. Yo, halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ajri Film. Dan di konten kali ini kita bakalan bahas tentang event yang terbaru, cuy, yaitu Clue Nova, dimana hadiah utamanya di sini adalah bundle ini ya, bundle Clue Posh bundle. Ya, bundle Clue Posh, bundle cewek yang lumayan kece ya. Ini rambutnya bagus sih, rambutnya kepake sih di aku ya, karena aku suka ngoleksi bundle-bundle cewek. Nah, gimana cara cepat buat menyelesaikan misi Clue Nova ini? Sebenarnya di sini udah ada ya untuk misi harian yang bisa kalian kerjakan di sini, cuy. Mulai dari main BR atau CS ranked, terus 5 kali BR CS ranked. Nah, ini semua ini bisa kamu kerjakan. Nah, kalau kamu udah ngerjain itu semua, di sini juga kamu bisa ngumpulin token penguin-penguin ini ya. Glowy token ini itu dari BR ranked ataupun dari BR biasa itu pun juga bisa, tapi aku saranin kalian mending ngumpulinnya di BR ranked sekalian ngepush kan, habis reset BR ranked gitu, sambil ngepush sambil ngumpulin token. Bisa kalian looting kok tokennya di in game. Mungkin di video besok bakalan aku bikinin tempat-tempat looting buat token penguin yang gampang gitu ya, yang banyak gitu. Mungkin kayak gitu, cuy. Tapi untuk video kali ini kita bakalan bahas tentang cara menyelesaikan event Clue Nova ini, cuy. Jadi intinya kalian ngerjain misi yang ada di sini ya. Ini misi kalian kerjakan semua. By the way, ini misi di reset setiap jam 4 pagi. Jadi pastikan kalian kelarin ini sore-sore gitu ya, biar aman. Terus setelah kamu kelarin ini semua, tinggal diklaim dapat 50 token kayak gini. Terus setelah kamu dapat semua tokennya, tinggal pencet hancurkan di pojok kanan bawah ini. Kita pencet aja. Ya, kayak gitu. Terus di situ ngapain lagi? Oh, kita harus ngancurin berkali-kali-kali-kali-kali sampai ininya kebuka, terus naik level, naik level, naik level, terus dapat mobil, dan selanjutnya dapat bundle. Aku kira satu kali hit doang bakalan hancur, ternyata enggak ya, guys. Kita harus berkali-kali-kali-kali-kali buat ngehancurin si S ini biar dapat gitu loh. Ini apa sih, defense? Oh, ini bisa nambahin buff yang ada di sini ya, di glue wall. Nih, buffnya ada 4. Buff pertama bakalan kebuka, buff kedua kebuka di level 2, dan seterusnya. Untuk level 4-nya kalian bisa dapat mobil, dan untuk yang terakhir bisa dapat bundle Glue Posh. Lumayan lama ya, eventnya juga baru aja muncul. Jadi kayak gitu, cuy, rahasianya ya, rahasia menyelesaikan event Clue Nova cepat itu yang jelas kalian kelarin yang ada di sini. Terus di sini juga udah tertulis batas harian main BR itu kita bisa ngumpulin 15 token, di CS bisa ngumpulin 10 token. Jadi bisa ngumpulin 25 dari lootingan,
Terus dari misi ini ngumpulin 70, ngumpulin 70 token cuy. Jadi 70 tambah 25 ya sekitar 95 per satu harinya guys. Kalau kalian ngerjakan misi cepat kok, paling 3 atau 4 hari event Glow Nova ini bisa kamu kelarkan dan bisa ngeklaim untuk Glow Spouse Bundle ini guys. Rahasianya itu sih, kamu bisa looting di in-game untuk token pinguinnya. Kayak gitu doang coy. Jadi buat kalian yang ada pertanyaan, silahkan tulis saja di kolom komen di bawah. Kalau kalian punya tempat untuk rekomendasi looting gitu ya, looting token pinguinnya gitu ya, tulis di kolom komen di bawah juga coy. Aku bakalan review juga ya, Glowy token ini, token penguin ini lootingnya di mana gitu ya, tempat-tempat terbaik untuk looting Glowy token ini atau token penguin, silahkan tulis saja di kolom komen di bawah guys. Begitu untuk pembahasan singkat tentang event Glow Nova, cara cepat menyelesaikan event Glow Nova bisa dapat bundle Glow Spouse bundle, bundle cewek ini. Oke, don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Yang gratisan itu emang enak boy. Thank you dan dadah. Jadi usang gak ada face. Gak ada face bener kan anjir. Oke. Kita langsung masuk ke combat zone coy. Kenapa aku langsung begitu masuk ditaruh di situ anjir. Oke. Usah muncul di dekat. Kok kambing.